so sweet, bring the goddess yang datang. Cham, itu Jepang. Oh ya. Cham, mantap. Hai guys, makasih udah selalu nonton YouTube channel Waika. Support aku terus ya. Klik tombol loncengnya. Dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Halo guys, bersama Waika dan Bunda. Baju ungu. Guys, kita udah pakai baju ungu nih. Kita mau kemana sih, Leika? Kita tuh ya mau beli personal BTS. Beli personal BTS? Aku mau kalau gitu. Enggak guys. Kita mau ke McD. Kita mau beli BTS meal. Hari ini launchingnya, guys. Kita penasaran ada banget ya, guys. Iya, semoga ada dan gak antri banyak. Kita tuh penasaran banget isinya ada apa aja ya, Kak ya? Iya, pokoknya itu lagi ngehits gitu, lagi viral gitu di YouTube, di TikTok. Wah, pokoknya bikin kita penasaran deh isinya apa aja sih ya, kayak katanya tuh kalau di TikTok tuh ada filter yang bisa muncul BTS Army-nya. Oh, emang bisa. Let's go. Nah, guys, jadi kita udah sampai McD dan sekarang itu sistemnya buka tutup di portal tuh, bisa lihat kan di sana ditutup. Nah, kita jadi harus nunggu di sana, tunggu agak majuan dikit, nanti baru kita bisa masuk. Kondisinya ternyata di sana rame banget, dijaga polisi sama TNI untuk menjaga agar tetap kondusif karena ini lagi COVID. Jadi kita di sini nunggu, kalau udah dibuka baru kita akan ke sana ya. Doain kita bisa dapat ya, guys. Pokoknya kalian ikutin terus itu channel Leika. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hore, finally kita masuk. Yeay, kita masuk guys. Akhirnya udah dibuka. Cilit. Kita masuk. Bang. Jadi di sini tuh kan ada bapak-bapak polisi itu bertugas untuk mengamankan para pembeli army yang mau beli di sini, karena kan antriannya panjang banget. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Rajin cuci tangan. Pakai maskernya. Terus baris yang rapi, pokoknya bapaknya hanya menghimbau itu saja karena kita masih dalam masa pandemi COVID gitu, guys. Ya guys, yang pada masih mengantri ini harus tetap protokol kesehatan ya, guys. Betul. Dijaga. Komen di bawah ya kalau yang udah pada beli. Iya, udah pada beli BTS meal. BTS meal sini. A few minutes later. Ya, hujan deras, guys. Kasihan yang pakai motor itu, ada bapak Gojek juga sama mbak-mbak yang mau beli. Oh. Guys, bentar lagi, guys. Tuh lihat. Wih, maju. Mantap. Halo, Tante. BTS meal-nya 2 ya. Sudah. Terima kasih. Sama-sama. A few moments later. Guys, kita udah sampai di tempat untuk ngambil BTS meal-nya. Ayo, aku udah gak sabar. Lebay banget ya. Wow. Kim Nanjun, Kim Seokjin. Mantap ayamnya. Siap-siap. Lagi. Min Yonggi. Oke. Guys, aku dapat ininya, guys. Wow. Bye. Kim Nanjun, Kim Seokjin, Han, Min Yonggi, Jung Hoseok, Park Ji Min. Guys, aku dapat ininya, guys. Kim Taeyong, Jung Jung Kang, BTS, BTS. BTS. Akhirnya kita dapat baju lecek-lecek. Itu kalau dijual di e-commerce ada yang sampai harga 500.000, cuman kita nggak sampai dijual ya, guys. Gile. Nah, nanti kita bakal nyobain ini sausnya yang katanya viral di TikTok bisa muncul BTS-nya. Oke, guys. Wah, kita penasaran, nanti kita unboxing di rumah. Oke, tonton terus YouTube channel Leika. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
pisah ya guys biar tidak lecek. Wih keren banget McD. Tuh ini ada sausnya. Nah, di sini juga ada kentang goreng. Oh, ada kentang gorengnya. Kita beli 2 teman-teman buat Leika dan Bunda, jadi dapat kentang gorengnya 2. Terus apa lagi Leika? Ini nugget. Oh, nuggetnya nih. Tuh, nuggetnya tuh katanya di sini tulisannya angka 9 itu karena dia launching di tanggal 9 nih teman-teman. Dan nuggetnya itu isinya juga ada 9. Wah, banyak banget. Mantap. Wah. Ini ada satu lagi nih. Wah, kita tata dulu ya. Minumannya Coca-Cola, jadi kalau paper bag yang ini kita lecek nggak apa-apa. Nah, katanya di sausnya ini viral banget nih teman-teman di TikTok, ya nggak kak? Iya. Nah, sausnya ini katanya bisa muncul logo BTS-nya di aplikasi TikTok. Nanti bakal Leika coba sama Bunda. Si saus cajunnya ya, bukan yang ini. Saus cajunnya, saus cajun itu isinya saus keju kalau nggak salah. Kalau yang ini saus pedes manis. Nanti kita bakal coba. Yuk kita review Leika yuk. Kita coba minumnya ya Bun. Oke, kita mau cobain minuman kolanya. Ini cola dari impor. Stop. Sebelum minum kita cheers dulu. Oke, kita cheers dulu nih guys. Cheers guys. Ternyata dari cola-cola biasa guys, salah aja. Oke. Yang bikin heboh itu, ini kita simpan. Yang bikin heboh itu nuggetnya nih teman-teman. Karena kan nuggetnya ada 9, Leika pegang 1. Aku yang ini. Oke. Nah, Leika kan pencinta keju, Bunda pencinta saus sambal. Nih, nanti Bunda mau cobain saus cabenya dan Leika nyobain saus kejunya. Oke, kita mulai dari Leika dulu. Pelan-pelan, nanti bisa diabadikan ini sausnya. Nih, dibuka ujungnya ya guys, pelan-pelan. Nih, aduh. Wow. Cobain dikit dulu ya guys. Enak banget. Gimana rasanya? Aneh. Aneh? Enak gak tapi? Rasanya kayak gimana? Keju campur. Makan lagi nih, dikit lagi. Rasanya gimana? Aneh banget. Ini, sorry guys, ini review anak-anak ya. Anak-anak kan jujur. Nah, terus Bunda mau coba saus cabe manis. Nih, katanya ini enak ini banget. Ini namanya chili. Oh ya, sweet chili saus. Sama aja, Oneng. Yuk kita cobain ya. Nih, kita cobain ya teman-teman. Sausnya, tuh kayak gini tuh dalamnya. Wow, Bunda mau cobain. Ternyata guys sausnya itu manis sesuai namanya. Terus abis itu pedas dan agak kecut. Kayak ketek teman saya yang sebelah. Oh sorry, ketek anak saya maksudnya. Lihat ya cium nih. Aromanya. Tapi ini enak kok. Kalau aku makan saus ini tuh berasa makan saus yang ada di supermarket, ada produknya ada. Pokoknya sama yang ini, ada yang ada biji cabenya gitu, pokoknya sama. Enak ya, Kak? Terus kentang gorengnya. Apa tahu kentang gorengnya diimpor dari Korea? Kita cobain ya. Kamu enggak? Enggak. Enggak. Kamu mau nyobain apa nih? Cocol dulu. Mau? Yuk, kita bakal review nuggetnya. Nugget ayam yang biasa di McD. Kentangnya juga kentang yang biasa di McD. Coca-Cola juga Coca-Cola di McD. Jadi yang bikin viral sama bikin banyak orang mau itu ininya nih, kardusnya, karena dicarinya susah. Terus ini bisa juga dijadiin, bisa juga dibersihin terus ditaruh di botol-botol gitu, bisa di apa sih, disimpan pokoknya gitu deh. Sama paper bag-nya. Ini keren. Ini keren banget ya, McD ternyata dipisahin biar nggak lecek. Aduh, aku pengen buka nih bentar ya. Susah banget dicarinya cuy. Ini tuh ya ampun, sampai tuh. Ini BTS-nya, tahu nggak? Aku kaget banget sebelum aku beli tuh. Aku sempet cari di e-commerce, ternyata ini dijual harga terpisah.
itu ada yang jual 500.000, gila kebangetan gak sih? Cuma kalian cari deh. Nah guys, bunda berisikin. Kita bakal bakal ngomongin personal BTS, dan nanti personal BTS-nya aku bisa tular. Oke. Dan nanti personal BTS-nya bisa datang. Oke, guys. Jadi kita itu mau kedatangan tamu dari Korea Selatan langsung nih. Kita kedatangan personal BTS ya, Kak ya. Dan dia tuh katanya mau nyobain nugget yang lagi viral ini sama saus yang lagi viral. Sama ini yang lagi viral. Ya Allah, Kak Jang, Kak ya, Kak juga kedatangan personalnya langsung. Kira-kira siapa ya di antara ketujuh orang itu? Kita panggilkan dia personal BTS. Godes yang datang. Halo. Ini personal BTS dari Sleman. Kita tiga kedatangan dari Korea Selatan. Yang penting kita datang. Oke, mana sih? Mana sih dari tadi? Wajib nyobain nuggetnya sama sausnya. Ayah satu dulu, Iya. Ayo, kita mau. Mana ya? Ayo. Siapa? Kim Jo-un. Kim Jo-un. Kim Tohir. Oke, Kim Tohir tukang nasi goreng. Oke, Kim Tohir akan mencobain saus pertama rasa keju. Minum dulu. Oh, panasan dia, panasan. Jauh dia dari Sleman, ya. Sleman Banten. Dia nyuapin tapi airnya enggak nyampe. Kita cobain saus kejunya. Ayo, gimana Kim Tohir? Rasanya kayak apa? Disuapin cewek Korea. Wah, Kim Tohir gak usah macam-macam setelah syuting ini ya. Ayo sekarang Kim Tohir akan nyobain saus cabenya. Kim Tae-hyung. Coba cewek Korea, suapin aku cewek Korea. Eh dia mah Korea cabang mana deh? Cabang Bantul. Gimana rasanya? Pedas. Kok kecut-kecut kayak basi? Memang ini kan sausnya. Maaf, kecut. Mohon maaf. Lidah orang desa, guys. Tapi lama-lama di lidah jadi pedas terus enak gitu. Enggak tahu awalnya kaget aja rasanya. Karena kan ini kecut banget. Sausnya tapi enak kok lama-kelamaan. Enak. Oke. Gimana Kim Tae? Kim Tae Yung, Kim Tae. Kalau aku sih mungkin yang perbedaannya ada di sausnya ini sih, yang kedua ini. Tapi kalau lainnya nuggetnya, kejunya, saus kejunya, terus apanya ini, kentangnya, minumnya sama aja kayak McD biasanya. Cuman kita beli kayaknya apaan sih yang dibeli? Cuman kotaknya kayak gini. Aduh, kalian ngapain sih? Aku mau simpen. Aku ngantrinya hujan-hujanan soalnya. Ayah udah nganterin jauh-jauh, naik mobil capek, antriannya panjang. Tapi cuman buat dapetin. Cuman mau buat dapetin kotak begini warna-warni. Kalian juga mau kayak gini, guys? Oke guys, biar mereka lanjutin, tetap stay tune di YouTube channel Leika. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aus bu. Aus, oke. Gak mau kita cheers, kita kan punya sendiri. Cham, itu Jepang. Oh ya. Cham, mantap. BTS meal segera deh, segera karena waktunya segera, cuma sebulan. Keburu abisan. Wah! Diserbu ini, diserbu pokoknya. Kita diserbu sama BTS, guys. Bukan, kebalik. Kita sekarang udah jadi army ya, Kak ya. Army kita udah jadi tim army-nya. Kita jadi army ini. Mantap. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa nonton YouTube. Army itu punya bos enggak sih? Army punya bos.
Army punya bos nggak? Army itu kalau setahu Bunda, Bunda baca-baca di Google itu, dia itu nama fanbase-nya. Jadi fanbase-nya ngasih sebutan namanya itu si namanya Army gitu. Misalkan, Army fanbase. Misalkan kayak Leika. Leika nama fanbase-nya Leika Lovers. Tahu kan? BTS nama fanbase-nya Army, kayak gitu contohnya. Gitu guys, ngerti? Oke. Okay. Oke. Okay. Buat kalian semua nonton terus YouTube channel Leika, pokoknya harus borong ini. Bunda butuh 50 ribu